Itu bikin apa, Dek? Mau bikin rujak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di malam hari ini. Malam minggu, malam indah, malam sesuatu bagi mereka berdua. Apalagi nyata Lesti dan Bilar di malam hari ini melewatkan waktu bersama. Kalau kalian bertanya kok ada di Lida 2021 itu typing guys, udah syuting sejak kemarin-kemarin beberapa waktu lalu dan sekarang nyatanya orangnya lagi asik berduaan ngerujak. Waduh guys, itu terlihat dalam unggahan IGS Om Izar. Dedek sih paling tahu kesukaan bapak dengan emoji menutup mulut dan juga ia tertawa bahagia terlihat Dedek Lesti mengiris timun dan beberapa buah-buahan. Tentu saja kemesan kebersamaan Lesti dan Bilar kita rindukan walau tak nampak gambar atau swafoto ataupun video mereka berdua, namun nyatanya Lesti dan Bilar udah bersama. Pa, tahu aja ya rujak kesukaan bapak. Tapi nggak ada mangga. Gimana guys? Demen kan? Seneng kan? Akan kebersamaan mereka seusai acara syuting CWB. Rupanya Rizky Billar dengan pujaan hatinya langsung tancap gas bermalam mingguan melewatkan malam minggu bersama. Udah kangen, udah lama. Ya bukan lama sih guys, tetapi kan malam minggu muda-mudi yang lagi jatuh cinta. Kan malam minggu adalah malam yang panjang, malam mengasihkan, malam untuk dua-duaan, malam untuk ya semakin menguatkan kebersamaan di antara mereka berdua. Tentunya benih-benih cinta di antara Lesti dan Bilar makin hari makin bikin kita giut, makin hari nyatanya makin bikin kita semua seneng, demen akan kebersamaan dan rencana pasti mereka di tahun ini segera menikah. Alhamdulillah, amin amin, semoga disegerakan. Dan peristiwa saat mereka rujak bareng tentunya membuat kita jadi gagal fokus akan kebersamaan, akan kemesraan, dan akan tentunya Bang Bi yang selalu bawa Pak En. Agar kenapa? Agar selalu ngasih ceramah-ceramah, ngasih nasihat-nasihat yang tentunya terkadang diperlukan untuk hubungan dan kelanggengan serta romantisme cinta di antara mereka berdua. Tentu hal ini menjadikan suasana hati mereka jadi bahagia, gembira, dan kita pun juga seperti itu. Sehingga harapannya imunitas tubuh kita semakin meningkat dan di tengah pandemi sekarang ini kita tak lagi bersedih tapi berbahagia melihat kemesraan kebersamaan Lesti dan Bilar apalagi di malam minggu. Jadi tentu kalian semua pada demen, pada seneng akan kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini. Namun bagi kalian yang inginkan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kita tentang Lesti dan Bilar tentunya. Tentu di channel kesayangan kita yang akan menyuguhkan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.